Shalom saudara-saudari sekalian. Saat ini kita akan membuka di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan pada saat ini berbicara kepada kita. Meskipun di dunia ini kasih sudah hambar, kasih seakan-akan tidak ada lagi, tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus masih memiliki kasih untuk kita. Tuhan ingin setiap dari anak-anak-Nya meresponi firman-Nya, percaya bahwa kasih itu tetap ada. Meskipun pada saat ini Anda melihat ada begitu banyak orang yang kecewa, ada begitu banyak orang yang disakiti hatinya, ada begitu banyak orang merasa semua itu omong kosong. Tapi Tuhan mau mengingatkan bagi kita bahwa kasih-Nya benar-benar ada. Kasih itu sungguh Tuhan berikan pada kita. Tuhan Yesus ingin setiap dari pribadi menerima, meresponi, dan merasakan kasih-Nya. Tuhan ingin setiap anak-anak-Nya hari ini mau berbuka hati, mendekat pada-Nya, dan memiliki kasih itu. Sungguh kasih Yesus itu benar-benar nyata. Melalui ujian malam ini, kiranya semua kita dikuatkan. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu untuk memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan, Engkaulah alasan hatiku percaya. Kasih masih ada dalam dunia. Merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu untuk memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan, Engkaulah alasan hatiku percaya. Kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan, Engkaulah alasan
pesan, hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia, kasih masih ada.